ini telah menunjukkan kepada corak baru satu nation berdampak tadi pada harga RM25 sahaja di operasi SM Keterang Harapan. Itu yang pertama. Yang keduanya, bersama saya Lakshan Fang, apakah perasaan anda setelah mendapat keputusan cemerlang dalam SPM 2019? Saya berasa sangat gembira apabila mengetahui bahawa sendiri mendapat keputusan yang sangat cemerlang. Bersama dengan saya, Kak Saleha yang mendapat keputusan straight A dalam SPM 2019. Baiklah, saya ingin menaikkan sikit soalan kepada Kak Saleha. Boleh tak Kak Saleha memberikan sedikit motivasi untuk menaikkan semangat pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM untuk tahun yang akan datang? Terima kasih. Macam mana nak cakap Macam yang penting kena usaha sungguh-sungguh lah. Macam usaha tu tak boleh malas-malas, kena habis baik. Lepas tu macam kalau ada kerja tu, kerja khusus ke, cikgu bagi kerja ke apa-apa, yang penting jangan tangguh. Lepas tu macam selagi kita boleh tu kan, sehabis baik sampai ke penghujung, jangan putus asa, tu je. Bersama dengan saya, Tuan Yunus bin Malik. Baiklah, saya ada soalan untuk Tuan Yunus. Okey, bolehkah Tuan Yunus memberikan pandangan terhadap keputusan peperiksaan SPM 2019 yang berlangsung di SMK Tuah Abad ini? Okey, Alhamdulillah. Daripada ucapan daripada guru besar, pengetua dan komitmen guru-guru, keputusan yang saya nampak tadi sangat cemerlang dan itu tidak memeranjatkan saya lah. Saya dapati ada 2 atau 3 orang yang telah dapat pencapaian 11A ke apa tu, yang antara 3 terbaik di negeri Johor, dan selebihnya lebih boleh katakan hampir lulus semua kan, lulus semua. Dan memang sekolah Tuan Habab cemerlang, dan saya ucap tahniah kepada guru-guru dan para pelajar, memang sangat cemerlang. Pertama kali saya ucapkan tahniah kepada semua calon SPM 2019 SMK Tuan Habab kerana telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dan cemerlang, dan khususnya pada tahun ini kita terus mengekalkan prestasi terbaik kita. Kita menyumbang seorang calon terbaik peringkat negeri Johor, iaitu 11A+. Di samping itu juga kita ada 4 orang yang straight A dan ada 10 orang yang near miss. Dan dalam kalangan near miss itu, ada di antara mereka terdiri daripada 7A+, ada 6A+, dan ada juga yang 5A+. Jadi untuk itu saya berharap supaya anak-anak Glorious Tuan Habab akan terus melanjutkan pelajaran pada masa akan datang. Dan SPM bukan penamat segala-galanya, kerana kita baru bermula untuk melakar masa depan yang lebih gemilang untuk masa hadapan kita. Dalam pada itu juga, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Yunus Malik, pengarah eksekutif Sabanahi Resort, yang sanggup berkolaborasi dengan SMK Tuan Habab demi kepentingan pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak bangsa kita. Dan kita harapkan bahawa hubungan silaturahim ini dan juga kolaborasi ini akan dapat kita teruskan pada masa-masa akan datang. Begitu juga terima kasih kepada Sabanahi Resort kerana telah menawarkan pakej-pakej yang menarik untuk seluruh warga Glorious Tuan Habab, khususnya di kalangan ibu bapa. Begitu juga tawaran penginapan percuma kepada pelajar terbaik SMK Tuan Habab bagi tahun 2019 ini. Terima kasih kepada Sabanahi Resort, khususnya di bawah pengarah eksekutifnya Cik Muhammad Yunus. Terima kasih. Buletin ini telah disediakan oleh Duta Penggerak Digital SMK Tuan Habab. Jangan lupa like dan subscribe Glorious Tuan Habab TV. #GloriousTuanHabab.